Bentar, 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 bentar ya. Topik masih itu kan ya. Hai rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan update ya terkait dengan perkembangan tragedi Kanjuruhan. Ya, kita tak henti-hentinya dalam suasana duka ini terus berdoa dan memanjatkan doa buat saudara-saudara kita yang telah gugur mendahului kita akibat tragedi Kanjuruhan. Di samping itu juga kita mendoakan ya agar saudara-saudara kita yang sedang sakit karena tragedi Kanjuruhan agar segera sembuh dan bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang sudah digariskan. Kemudian rekan-rekan sekalian, sebagai komitmen kami untuk transparansi dan objektivitas terhadap penanganan ini, kami akan menyampaikan update terkait dengan langkah-langkah pemeriksaan hari ini. Bahwa hari ini ada 5 orang yang rencananya akan kita periksa. Namun demikian, 2 orang hari ini sudah dalam tahap pemeriksaan, ya, yaitu Ketua Pelaksana berinisial AH. Tadi sudah datang bersama dengan Security Officer berinisial SS, sudah datang dan sudah kita laksanakan pemeriksaan. Sekarang ini masih dalam tahap pemeriksaan. Kemudian yang selanjutnya rekan-rekan sekalian, 3 orang anggota yaitu Kompol WS, AKPH dan AKPBS tadi juga sudah datang. Namun demikian yang bersangkutan mohon waktu untuk diundur. Karena apa? Karena yang bersangkutan datang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sehingga yang bersangkutan mohon waktu akan menunjuk atau akan didampingi oleh penasihat hukum yang nantinya akan mendampingi dalam proses pemeriksaan. Mungkin ini rekan-rekan sekalian update yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Ya, selebihnya nanti kalau memang sudah ada informasi terkait dengan proses penyidikan nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Dirut LIB sendiri kapan akan diperiksa? Dan? Jadi untuk Dirut LIB sesuai dengan rencana kita akan kita periksa besok di Polda Jatim. Polda Jatim. Pukul berapa dan pukul berapa? Pukul berapa? Kemungkinan pukul 10.00 ya. Untuk 3 orang yang ditunda kira-kira kapan? Untuk 3 orang yang ditunda mohon waktu ya karena masih akan dikomunikasikan dengan yang bersangkutan karena kan ini terkait dengan penunjukan pengacara. Dan ya, untuk 2 orang yang sudah diperiksa yang panpel sama security officer tadi apakah langsung dilakukan penahanan atau gimana? Nanti ditunggu ya karena masih dalam proses pemeriksaan ya, masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Dan untuk proses etik 3 anggota polisi itu sampai mana? Atau pidana. Kan ini undangannya adalah undangan proses pidana ya. Jadi tolong rekan-rekan bersabar ya kan. 3 orang ini sudah diundang sebagai tersangka. Tersangka sehingga bersabar nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Demikian rekan-rekan. Bagaimana dan tadi diwawancari sebelum sudah zuhur Security Officer minta untuk dilakukan otopsi, bagaimana nanti? Ya nanti kita tunggu dari proses penyidikan ya oleh penyidik. Nanti kita pengacara tunggu. Untuk 3 anggota itu dari Polda atau mereka sendiri? Ya nanti kita tunggu ya. Polda dia memberikan bantuan. Secara institusional bahwa Polda Jawa Timur menyiapkan ya, memang anggota itu kalau bermasalah ada di kami namanya bidang hukum. Wah, nanti ada bidang hukum yang mendampingi. Namun demikian nanti akan kita tanya, akan kita komunikasikan apakah dari Polda Jawa Timur atau dari luar. Ya, demikian rekan-rekan ya. Semuanya di sini ya. Semuanya di sini. Nanti kita tunggu ya, kita tunggu ya. Terima kasih rekan-rekan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya saudara, itu dia keterangan dari Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto terkait dengan pemeriksaan para tersangka di mana di hari ini di Dit Reskrimum Polda Jawa Timur. Nama para tersangka yakni Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi Komandan Kompi atau Danki Brimob Polda Jawa Timur.
Tadi disampaikan sudah. Rencana besok. Besok ya. Dan kita masih mendengarkan keterangan dari Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto berikut ini. Ya, terima kasih. Terima kasih rekan. Itu dia saudara keterangan dari Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Dirmanto terkait dengan pemeriksaan para tersangka Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Tadi ada sejumlah nama yang saya sebutkan dan saya akan sebutkan kembali, di antaranya adalah nama para tersangka yakni Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, Komandan Kompi Brimopolda Jawa Timur AKBP As Darman, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Polres Malang, lalu Kompol Wahyu Setio Pranoto, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru. Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, lalu Abdul Haris Security atau Officer Suko Sutrisno. Demikian keterangan pers dari Kabit Humas Polda Jawa Timur terkait dengan pemeriksaan para tersangka Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Demikian Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya.